Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, ini kita pada acara persiapan untuk pembuatan yang dimana acara ini diawali dulu dengan kita mempersiapkan souvenir dan semua gift yang akan diberikan untuk para tamu. Nah, ini kita udah mau kumpul-kumpul di sini keluarga, menyelesaikan beberapa tas-tas gift yang ada di sini, dan teman-teman dan satu sebelum acara pembiatan itu kita sudah melakukan acara ritual mandi lemon, dan kegiatan ini tidak lain untuk mempersiapkan para peserta atau anak-anak yang akan dibiat ini sudah selesai mandi lemon sebelum acara pembiatan ini. Dan ini memang tradisi atau merupakan adat istiadat dari masyarakat Gorontalo. Selain untuk melaksanakan syariat Islam, juga masyarakat melaksanakan ini tidak lain adalah untuk melakukan atau melestarikan adat istiadat yang bersindikan agama atau bersindikan kabula. Dan tentu saja ini sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Gorontalo. Dan ini teman-teman, kita sudah mempersiapkan acara ini, acara pembiakannya mungkin acara resepsi untuk mengundang para tamu di rumah keluarga si Momoy hari ini, dan kakaknya kebetulan akan dibiat di rumah ini. Jadi kami tidak melaksanakan di tempat ataupun di gedung untuk resepsi pembiakannya, kita laksanakan di rumah saja ya. Ini halaman rumah sudah terpakai untuk kunjungan para tamu. Saya mengambil nuansa ungu untuk kursi tamu ini karena memang ungu ini merupakan warna adat pesta. Nah, ini si Momoy dan kakaknya sudah siap-siap untuk mengikuti prosesi pembiakan yang tentu dimulai dari acara menginjak piring yang memang sudah untuk mengikuti prosesi acara ini, maka ikuti pada tayangan video berikut. Thank you.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu al muslimuna wal mu'minuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Saya Heda. Semua orang Islam. Semua orang mukmin. Menjadi saudara saya. At-ta'ati. Kejamaah. Wal maksiat. Tafarraqana. Wassallallahu. Kalau yang berat-berat dengan tangan kanan tidak mampu, maka tangan kiri tanpa diundang dia datang membantu, ya. Begitu bersaudara. Jadi kalau lihat teman bekerja, jangan nanti diundang langsung datang membantu, ya. Ada saudara-saudara, teman-teman bekerja, jangan nanti diundang langsung datang membantu. Itulah persaudaraan tangan, ya. Yang berikut, persaudaraan tangan itu saling menghormati, saling menghargai, ya. Kalau kita sedang jalan, ketika tangan kanan mau maju, si kiri menghargai dia mundur, ya. Tapi kalau kiri maju, kanan mundur, dihargai lagi yang kiri maju. Itulah persaudaraan tangan. Wala takunu kal'uzulain, kata Nabi. Jangan bersaudara seperti saudaranya telinga, ya. Tahu saudaranya telinga? Telinga itu sejak lahir ke dunia sampai hari kiamat tidak saling melihat, selalu dia bertolak belakang. Kalau yang kanan menghadap ke timur, pasti yang kiri menghadap ke barat, ya. Itu adalah